Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Informasi kami lanjutkan dengan kabar seputar sembako. Pemirsa, stok beras premium di pasar Singkawang terbatas. Pedagang minta pemerintah mampu datangkan stok di pasaran. Harga beras premium di pasar tradisional Singkawang alami kenaikan. Kenaikan beras premium di pasaran tersebut terjadi sejak beberapa pekan terakhir ini. Salah satu pedagang pasar Beringin Singkawang, Adi, mengaku harga beras premium saat ini di kisaran Rp15.000 per kilogramnya, dari sebelumnya di kisaran harga Rp14.000 per kilogramnya. Untuk di pasar tradisional Singkawang, stok beras premium yang datang diakui terbatas, sehingga stok yang ada hanya dijual sesuai kebutuhan masyarakat. Naik uang lagi per kilonya Rp1.000 lah. Sejak kapan ya, sekitar 2 minggu inilah. Jadi yang 14,5, ada yang 14. Sebelumnya ada yang 12,5, 13. Stoknya sedikit. Soalnya harga tinggi, nggak banyak stok banyak. Ya pembeli ya agak biasa-biasa aja, standar gitu. Pedagang berharap pemerintah bisa menjaga kestabilan stok beras premium di pasaran Singkawang agar masyarakat tidak mengalami kepanikan terkait terbatasnya beras premium di pasaran. Tim Liputan TVRI melaporkan.